lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue bersama GT1 atau Civic Turbo lagi pingin ikut ke acaranya Outbreak nih. Apa sih acaranya? Acaranya itu FYPS nih namanya. Itu konten bareng teman-teman dari komunitas-komunitas mobil, ada konten kreator. Nah, di sini ada Mas Akbar juga. Dan tadi gue lihat itu ada Mas Tengkurian. Wah, pokoknya banyak nih guys. Langsung aja, ini masih jam 9 dan ini juga sambil makan sambil konten karena ada lombanya guys. Jadi untuk di TikTok selesai konten langsung diedit, langsung diposting, nanti ada juara. Selain acara konten bareng, nanti kita juga bakal ke SBSD itu ngelihat keseruan acara diecast. Dan tentunya kita sepertinya kayak sedikit konvoy tapi tidak mengganggu perjalanan yang lain. Ya, ini acaranya ramai banget, meriah. Pokoknya seru abis nih, guys. Nah, guys. Lagi makan. Kita gangguin. Iya. Serius. Iya. Abang lagi makan. Makan, Bang. Ini Bang Yuda, guys. Makan, Bang. Dari Outbreak. Oke. Iya, Bang Yuda. Makan dulu aja dah. Makan ya? Iya, makan. Makan with a view. Iya, benar. Makan with a view. Nah, ini berhan dari teman-teman sekalian nih, pada ngonten, pada ngedit-ngedit ya kan. Nah, kupingin nanya Mas. Makan itu kupingin. Masku. Bang. Gimana? Sehat. Ribet banget dah kita. Gimana? Mas, ini acara dari Outbreak. Yang namanya FYPS ini lebih tepatnya ngapain sini, Mas? Ya pasti sih kumpul-kumpul mobil, silaturahmi. Ya sambil pamer-pamer mobil dikit lah. Benar. Nah, agendanya ini apa aja nih, Mas? Untuk hari ini. Nanti itu dari sini kita lanjut ke ISBSD ya. Acara Indonesian Diecast Expo ya. Betul. Kita lanjut ke sana. Kita bikin bareng para konten kreator mobil. Oh, kita bikin konten bareng. Konten bareng ya. Kreator-kreator mobil. Wah, cakep. Makasih banyak nih, Mas. Thank you. Tuh, banyak dari teman-teman yang bawa mobilnya. Dan tentunya di sini pasti klimis-klimis banget dicuci nih sebelum sini nih. Tuh ada Honda City, ada mobil Honda Brio. Wah, lengkap pokoknya, guys. Tuh, ada Mas Ziko juga, ada Mas Akbar. Jadi keseruan acara ini perdana dari Outbreak ngadain acara yang antusiasnya menurut gua luar biasa. Dan ini tempatnya ada di KFC Gading Serpong, guys. Oke, guys, sekarang di sebelah gua udah ada Mas Tengkurian nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Gimana? Mas, hari ini kan Outbreak ngadain acara nih. Mas, okay. Bawa mobil apa nih? Bawa mobil 440 BMW. Berbeda dengan yang kemarin-kemarin, ini kayaknya kemarin pernah muncul. Yang kemarin yang mana? Yang warna putih, yang di IMX. Lain dong, ini kan sama juga, cuma beda warna. Beda warnanya aja. Ganti warna. Oh gitu. Iya gitu. Ganti warna. Berarti kemarin wrapping ya? Kemarin kan sebelum itu putih, terus aku ganti ke abu Gallardo kan. Balik ke biru sekarang. Yang balik biru lagi. Biar kalem aja sih. Wah, mobilnya ganteng, guys. Yang ada di lagi sendirian tuh di sana tuh. Lagi sendirian di ono. Iya. Panas-panasan lagi ngebuat eksotis. Iya, benar. Nah, Mas Ian ini sekarang ke drifting nih. Aku lagi belajar drifting. Sama Sakbar. Kalau udah kan. Iya. Saya udah di Medan. Aku mau coba ke drifting. Wah, cakep. Lagi bangun juga tuh di P5. P5. Lagi bangun juga sama Bang Akbar, project bareng lah. Iya. Nah, Mas Ian punya channel baru nih. Channelnya YouTube-nya punya Mas Rian. Oh itu sih channel main lah, Rian Ter. Iya guys, kemarin main slalom tuh sama Saldi, okay. Nah sekarang drifting. Kayaknya Mas Rian lagi hobinya di otomotif banget kan? Emang dari dulu sih, dulu. Dari SMA udah hobi banget. Udah hobi dari banget? Dulu yang Mas pakai Avanza, terus ganti keras, terus pakai GK5, ganti Altis itu udah lama-lama banget. Wah, Jepang, sekarang mainnya Jepang. Eropa BMW guys. Kebetulan dikasih rezekinya ini. Benar ya sekali. Alhamdulillah. Oke, siap. Makasih banyak, Mas Tengkurian. Ntar kita join lagi. Ya, siap. Salam Desember ya? Iya, benar. Tanya, tapi belum tahu ikut. T3 ikut? Gimana? T3 ikut? Belum tahu ya? Nggak berani janjiin. Janjiin? Iya. Ntar kalau insya Allah ada waktu. Oke, siap. Kasih, Mas. Siap.
Oke guys, di sebelah gue udah ada Mbak Famel nih. Hai. Mbak. Halo, tetep ya. Oh iya, benar FVP. Mbak, gue pengen nanya nih. Apa tuh? Mbak, ke acara ini bawa mobil apa sih? Evo. Evo 3. Iya. Tahun? Tahun 95. 95. FT86-nya mana? 86 lagi di bengkel. Oh, lagi di bengkel. 86 di bengkel, E30 di bengkel, MR2 di bengkel, E36 di bengkel. Semuanya di bengkel. Semuanya di bengkel. Tapi kali ini bawa Evo 3. Yes. Itu modifannya udah apa aja tuh, Mbak? Itu sebenarnya convert dia Lancer, tapi sudah 80% Evo. Semuanya mesinnya 4G63, segala macam peritilannya semua sudah Evo, kecuali penggerak rodanya. Dan yang pas gue pegang ini, gue lagi pesen di Jepang, lantai apa long shiftnya semuanya buat ganti jadi AWD. Wah, cakep. Pastinya kencang tuh. Ini belum AWD aja udah kencang, udah 403 HP. Wow. Gimana AWD, ya. Pasti bus. Bus. Gitu. Mantap. Oke, siap nih Mamel. Makasih ya, banyak. Sama-sama. Terima kasih. Oke guys, sekarang di sebelah gue udah ada Mas Dean nih. Mas Dean. Halo. Mas Dean, acara Outbreak kali ini berbeda nih kayaknya nih. Iya, jadi yang kali ini kita mau ngumpulin semua TikToker sih di dunia mobil sebenarnya. Yeah, jadi otomotif content creator untuk TikTok specifically. Kita mau kumpulin supaya kita bisa ngelihat nanti di komunitas yang ada di TikTok ini seperti apa. Terus kedepannya juga kita sebenarnya mau kembangin. Jadi TikTok nggak hanya TikTok yang orang udah banyak tahu, mungkin lebih ke gosip aja atau joget-joget aja, gitu kan. Mungkin image-nya kayak gitu, cuman kita mau ngelihat di anak mobil ini ada juga loh di TikTok gitu loh. Kita mau ngembangin itu, plus benefitnya akan nanti ke semuanya, si anak-anak mobil ini juga akan bisa monetize lah isinya. Nanti untuk masing-masing dari content creator itu sekarang masih mungkin terpusat di platform lain selain TikTok gitu. Nah, kita ngelihat TikTok ini masih baru early banget nih, masih begini. Baru-baru naik gitu. Nah, baru naik untuk mobil ya. Maksudnya kalau TikTok ini kan udah lama. Nah, abis ini kita lihat nanti mungkin tahun ke depan baru kelihatan kayak hasilnya gimana. Biasanya yang pargoy kan, sekarang otomotif mobilnya mulai naikin nih guys. Oke, terima kasih banyak Mas Dean. Oke guys, di sebelah gue ada Mas Ziko nih dari Garasi Trip. Mas Ziko, gue pengen nanya nih, kali ini bawa mobil apa nih Mas? Aku lagi bawa mobil bokap, Mercy. Kelas. Ikut acara ini gimana sih menurut Mas antusiasnya? Antusiasnya keren banget ya. Ini kan aku baru pertama kali sama TikTokers. Yeah. Mereka tuh bikin kontennya pada happy banget, terus juga ada gitu pikiran bikin konten jernih gitu pikirannya. Gue sangat salut sih sama TikTokers otomotif Outbreak ini, mantap banget. Dan kalau menurut Mas, event kedepannya gimana nih? Bakal gini terus apa tambah lagi nih? Oh, event kedepannya harus lebih banyak lagi orangnya. Banyak lagi ya? Mas masih datang lagi nih ya? Insya Allah datang. Yo, terima kasih banyak nih Mas, sekali lagi. Thank you. Oke, teman-teman, jadi dari juara 3 kita udah tracking dari hashtagnya Find Your Parking Spot. Ini juara pertama kita Anak-anak. Iya, tahu gue. Ini kan yang paling gede dulu nih. Orangnya karena orangnya. Ayo, kalau enggak ada ya udah diskualifikasi. Kalau gue juga. Jadi yang pertama yang paling tinggi itu adalah Tekuria. Iya, selamat menang 100 juta. Tapi karena Rian gak mau menang, jadi dia dianulir. Juara 3 yang menang, yang menang username-nya Dil Ramadan. Dil Ramadan! Maju, dapetin 800 juta rupiah! Ya, pokoknya jangan di stand yang aneh-aneh ya, gak boleh ke tempat spa, bolehnya ke tempat talent. Gitu lu. Ya, mudah. Oke. Dan juara kedua adalah No Agus No Party. Mana No Agus No Party? Wah, ini keponakannya jadi kubusnya deh katanya. Gak boleh. Masih ada darah artis, gak boleh. Dan juara satunya siapa nih? Cewek dong. Dan juara satunya ada username-nya Speed Freakers. Tepuk tangan. Wah, ini nih Speed Freakers. Boleh dikasih tahu nggak baru? Lu sini dong. Oh, salah. Boleh dikasih tahu nggak sih viewsnya berapa?
likes-nya berapa dari masing-masing biar ketahuan. Oke, okay. Dari kita mulai dari juara 3 ya. Dari kita mulai tadi itu views-nya 150 dalam waktu ini, lumayan kan? Lumayan. Lalu berikutnya Satarnya jadi kok besar? Ya, 944. Dan yang juara satunya Speed Freakers itu views-nya 2302. Congratulations! Oke guys, sekarang kita lagi di SBSD. Ini Dexcash Expo guys. Wah, kita kan ya pecinta otomotif ya. Nah, di sini dari mainan otomotif, mobil-mobilan, ada Hot Wheel. Habis itu nih banyak, ada Monster Jam. Pokoknya segala jenis permainan, mainan Dexcash itu ada di sini nih, guys. Wah, gue pengen nyari yang unik-unik, yang seru-seru di sini. Kita berbarengan dengan Outbreak tadi. Acaranya kita gabung di sini juga. Wah, ini acaranya Outbreak keren dan di sini banyak banget yang gue bilang. Kayaknya ada yang menarik. Nah, sebelah sini ada yang menarik nih, guys. Wah, ini mainan kecil-kecil nih, ada World Custom Hot Wheels. Tuh, ada yang jadi berkonsep banget, dibuatin kayak parkiran aspal, meet up. Wah, ada yang menarik nih, kuburan tuh. Ada kuburannya, seolah-olah seperti di, ya, pemakaman ya. Wah, keren. Wah, ada yang monster juga sebelah kanan tuh. Ada monster gede. Oh, gue kurang apa sih dari segi animasinya ya. Tapi keren-keren, guys. Wah, ada mainan juga ternyata. Nah, sebelah sini ini Hot Wheels juga sama, dan ini bisa kita beli. Bukan hanya pajangan, tapi di sini juga dijual. Nah, ini ada Monster Jam. Nah, kita kan pelek nih. Nah, kita pelek. Wah, ada peleknya. Ini. Oh, ini beneran. Gua kira pajangan. Ini bisa jalan pakai remote. Bahannya plastik, ini kayak apa ya, gue bilang kayak gak busa gitu, bukan kayak, ya busa tempatnya tuh, keren-keren. Nah, ini untuk sirkuitnya nih, guys. Tuh, jadi dia naik ke sini tuh sirkuitnya, tapi belum ada dicobain sih, belum ada. Lagi diskon juga tuh 20%. Nah, kalau yang bawa anak-anak di sini ada mainannya juga. Tapi yang gue lihat di sini bukan hanya anak kecil, itu lebih ke orang dewasa, orang tuanya yang hobi juga. Itu guys. Nih mainan anak kecilnya. Wah, begitu cara mainnya, lempar-lemparnya. Coba kamu mainin lagi. Wah, hebat. Keren. Sekali lagi. Wah, kelewatan. Waduh, keren banget kan acaranya, mainannya. Wah, selain di sini mainan juga ada pajang mobil dari dealer Volkswagen nih, ada Tiguan Allspice, ada Polo guys. Yang bawa anak pingin main bisa, ada permainan di sini nih. Wah, ini kalau gue bilang balon apa ya, balon permainan lah. Oh, banyak. Nah, itu kayaknya ada stiker-stiker. Mana? Wah, teman-teman komen di bawah yang ikut kesini juga nih. Komen ya, ngeliat apa hal yang unik apa nih. Wah, itu. Wah, ini animasi-animasi nih, stiker nih. Ada yang, oh, yang hobi animasi. Wah, ada hal yang menarik lagi di sebelah sana.
selain dari pajangan miniatur-miniatur mobil, dan ada mobil beneran juga yang dipajang, dan ternyata Sultan ketemu sama mobil Audi R8 yang pernah gue liput. Nih, Audi R8 ini yang velgnya kita buatin khusus, dipajang juga di acara Discuss Expo ini, guys. Tuh, seperti mainan kan mobil ini, keren. Nah, ini juara 1 di AMX 2022, timnya Papa Gading. Yang belum nonton mobil ini gua liput, itu ada di channel HCW yang gini nih. Tuh. Untuk velgnya, wah. Ya gua bilang dari kemarin, velg dari mobil Audi R8 ini kita buatin khusus dengan warna gold, dengan request dari timnya Papa Gading, guys. Ada yang lagi yang menarik selain ini? Nah, kita ke sebelah sana. Itu kayaknya Indonesia Skyline Decaster Community. Wow. Jadi ada mainan yang Skyline. Ada yang jalan. Ini keren. Ini menarik. Kita lihat. Tuh, ke jalan beneran kan? Tuh, seolah-olah dia pakai apa nih ya? Oh, dia pakai magnet gitu kali ya. Tuh, ada polisi. Awas nggak tilang. Tuh, oh, tapi nggak kena ya. Hebat. Tuh. Oh, ini paling ini nih. Oh, ada motor. Ada motornya juga? Ya, hebat nih, bisa berdiri. Ih, keren juga. Ada motornya juga. Motornya cuma satu. Tuh, ini lalu lintas di perkotaan, ada yang lagi isi bensin, kayaknya nggak kelar-kelar itu. Apa udah kelar isi bensinnya? Kagak jalan-jalan? ada minimarketnya, ada selesai handphone di sebelah sini, nggak lihat ini. Tuh, lagi nongkrong ada abang somai, abang bakso. Keren-keren. Wah, ini ada toko HSR nggak nih? Kayaknya di sebelah sana belum ada. Wah, cakep guys. Mana? Wah, ini yang Skyline nih. Tuh. Dari yang warna merah, paling gue suka paling mana ya? Gue suka ya. Kalau gue sih kayaknya warna. Oh, ini nih yang di atas towing. Ini lagi di atas towing. Mas, mau nanya-nanya boleh, Mas? Boleh. Untuk ini namanya lebih kemana sih, Mat? Diecast atau mobil remote? Diecast ini. Lebih diecast ya? Ya, diecast. Skala 1:24. Oh gitu skalanya. Ya. Nah, untuk modifikasinya ini, Mas, ini udah di kayak gini, ya. Dapatnya apa kita modif lagi? Ada yang pertiga nih? Ini ada yang ori, ada yang udah di custom. Kayak gini tuh udah custom. Ini udah custom nih. Ini kayak kita repaint detailing ini. Iya. Pakai dekal ini, dekal. Iya. Berarti udah di bagian dekalnya. Iya, betul. Ini detailing mesin juga. Oh gitu, wah keren. Nah, ini bisa hidup lampunya ya? Lampunya nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Tapi ini yang modifan. Kalau yang standarnya gimana sih, Mas, yang dijual? Standar tuh ya kayak gini. Ini standar. Oh, ini dia nggak ada warna, tapi semuanya bersama nih, guys. Ini bisa dibuka juga ya? Bisa dibuka. Wah, cakep. Keren. Oke, Mas, thank you, Mas. Terima kasih. Wah, mana lagi? Kita mau lihat sebelah sana kayak yang menarik lagi nih. Nah, mana? Wah, ini action figure. Tuh. Naruto. Ada Pokemon. Wah, banyak mainannya. Yang hobi ngumpul-ngumpulin action figure, ya kebanyakan juga orang dewasa ya. Jadi belum tentu anak-anak juga.
banyak di sini nih. Ini bisa sama. Ini dekas juga sama, lengkap. Dari Land Rover ada, dari E3 yang wagon nih, E36. Ini Pizot Land Rover. Wah, ini dah GT1. Ada Civic GT1. Oh, tapi yang bukan dia yang hatchback, bukan yang sedan. Tapi ada dekasnya. Kita tanya yuk, ada yang sedannya enggak? Bu, ini ada yang sedannya enggak? Ini kan hatchback. Yang dia sedannya ada ya? Yang sedannya ada, Om? Enggak ada ya? Wah, sayang banget. Tapi keren. Tuh, bener loh. Kalipernya. Tuh. Spion ya, sama persis lah. Ini 1:18? 1:18, guys. Menarik kan? Di sini banyak. Nah, kita kesana lagi. Kasih ya, Bu. Wah, gitu. Jadi kalau kita nyari-nyari, guys, nyari mainan, dekes, kesini lengkap semuanya. Ini Hot Wheels. Tuh. Murah, special price 62.000. Nih. Tuh. Murah-murah nih 24.000. Wih, murah, guys. Mana lagi ya? Nah. Nah, adventure-adventure yang kecil-kecil nih. Request-nya. Baik, selanjutnya kita sudah ada di booth-nya. Wah. Keren kan? Oh, ada Jeep, ada Rubicon. Lengkap tuh. Wah, ada mobil ini, tentara, tentara. Cakep. Imut. Oh, ini sampai ada motor, ada Mio nggak ini? Mio kok nggak ada ya? Oh, ada orang, ada guanya nggak? Wah, Abang Somaya pakai topi dong. Lihat, Abang Somaya. Eh, Abang Somaya, Abang Baksonya. Wah. Lucu sih ya, kayaknya buat begini asik juga, keren-keren. Nah, sebelah sana banyak, jadi mata kita nggak bosan-bosan ngelihat dekes-dekes yang ada di sini nih. Nih, tuh. Lalu dia bisa berputar sampai 360 derajat. Nah, jadi ini dari sini, dari Nah, guys, kalau udah keliling beli mainan, beli DSKS-nya, di sini juga tersedia untuk food court-nya langsung berdekatan dengan pajangan-pajangan dari DSKS. Di situ ada yang terpajang mobil beneran, bukan mobil mainan. Nah, ini nih. Mobil yang ini Honda S2000. Yang ini E190E. Wah, gua kurang paham nih dengan spek mobil ini nih. 2,5 1,6 berarti 2500 cc, 16 valve. Wah, klimis abis sih. Asli. Ini klimis tulen. Wah, jago sih chatnya. Nah, udah keliling Sultan, udah banyak juga yang Sultan kasih lihat ke teman-teman sekalian. Kayaknya gue pamit dulu nih. Gue Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSR.